Hai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Rafa dan Ian, ini teman saya. Kami dari mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam semester 2. Ya, di sini kami berbicara tentang mahasiswa. Mahasiswa. Bagaimana bro, menurut kau mahasiswa itu gimana? Menurut saya mahasiswa itu jadi muda-muda, kayak ada muda-mudanya, ada susah-susahnya, jauh dari orang tua, mencari ilmu. Pokoknya mahasiswa itu sudahlah. Kalau menurut anda bang, begini, kalau menurut saya mahasiswa itu ya yang pertama itu idealis, harus berjiwa bijaksana, terutama dalam hal yang tinggal jauh dari orang tua. Pertama kita harus rajin menabung, kita harus minimalis apa yang kita kebutuhan kita sehari-hari, kemudian memperbanyak tempat utang. Itu juga satu kendala untuk mahasiswa yang tinggal jauh dari orang tua, itu biasanya kadang banyak utang. Namun itu bukan hal yang menjadi hambatan untuk menjadi seorang mahasiswa, seorang pemikir atau seorang agent of change, agen perubahan, karena tanpa mahasiswa Indonesia tidak akan berubah. Yes. Karena hanya mahasiswa juga yang bisa merubah apa yang terjadi di negeri kita saat ini. Contohnya, yang miskin dilarang sakit, yang kaya wajib sakit. Betul. Maksud dari kata-kata itu yaitu perbandingan antara si miskin dan si kaya. Bahwasannya seperti, ya bagaimana ya, menurut anda itu kalau si miskin dan si kaya? Iya. Kalau si miskin tidak ada doi. Nah. Kalau si kaya ada doi. Kira-kira bagaimana itu? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nyatanya yang kita lihat di pinggir jalan masih banyak. Oh iya. Ini rakyat jelata begitu. Belum terlaksana kebutuhan. Baik. Tapi itulah adanya kita sebagai mahasiswa, di mana kita membangun karena kita agen perubahan. Saya Rafa. Saya Ian. Kami mahasiswa. Iyo. Kami mahasiswa.